Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, para karyawan baik tenaga medis maupun administrasi dan tenaga pendukung lainnya yang semuanya dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini kita bisa melaksanakan satu tugas kita dan sekaligus kita bisa mendengarkan pengajian tausiah pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, la nabiya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, ila yaumil kiamah sampai hari kiamat kelak. Pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada hari-hari ini kita semuanya, seluruh komponen bangsa, semuanya mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa wabah COVID-19. Dan bahkan pada gelombang yang kedua ini, penularannya lebih hebat dan juga ya sudah banyak sekali korban yang berjatuhan dan baik yang meninggal maupun yang kemudian sembuh. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, kita semuanya masih dalam lindungannya. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian kita semuanya, bahwa apapun yang terjadi di atas bumi ini, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah dan tanpa kendali Allah. Oleh karena itu, maka COVID ini juga atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bumi dan seisinya itu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Allah mempunyai 100 rahmat, yang satu rahmat itu diturunkan ke bumi ini. Dan dengan rahmat itu, maka seorang ibu bisa menyayangi anaknya. Seorang satu binatang bisa sayang kepada induk binatang, sayang kepada anaknya dan lain sebagainya. Dan di antara kita saling kasih sayang, itulah rahmat Allah yang diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kita sekalian hendaknya menerima apa yang ada, yang berada di depan kita ini sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi ingat satu ayat yang mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk memberikan misal penciptaan lalat dan lebih kecil dari itu. Kita tahu penciptaan lalat ini sebagai makhluk yang mungkin sebagian kita jijik kepadanya, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ba'udah atau lalat itu sebagai satu contoh. Kita tahu adanya lalat ini di satu sisi membawa musibah, tetapi di sisi yang lain membawa rahmat. Begitu pula COVID-19 ini di satu sisi dia musibah dan ujian dari Allah, di satu sisi adalah merupakan rahmat. Nah, sisi kasih sayang Allah inilah yang harus kita pertajam dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, bahwa kita semuanya, tenaga kesehatan utamanya dan administrasi di lingkungan rumah sakit, ini yang sangat dekat sekali bergulat dengan virus ini. Kita harus mengetahui, merasakan bahwa rahmat Allah itu ada pada diri kita. Rasa sayang Allah kepada kita harus kita rasakan betul-betul sehingga kita bisa mensyukuri segala kenikmatan yang ada dalam diri kita. Saudara sekalian, bahwa kemudian rahmat Allah yang kita terima itu kemudian memberikan satu ancaman kepada kita sekalian, maka kita harus bisa meletakkan, memposisikan itu di dalam diri kita sehingga kita tidak merasa diusik, tidak merasa diganggu, tidak merasa dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, saudara sekalian,
mungkin di antara kita perlu memperbaiki niat kita dulu. Baik niat di dalam kita bekerja untuk mencari uang, maupun niat dalam diri kita untuk ibadah. Nah, ketika kita bisa memposisikan kita dalam mencari nafkah ini dalam kaitannya dengan ibadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kemudian perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita harus membarengi apa yang kita kerjakan dengan satu pemahaman bahwa dalam lingkungan kita adalah lingkungan yang memerlukan pertolongan. Dan oleh karena itu, maka di sisi yang lain kita harus meniatkan apa yang kita lakukan adalah dalam kerangka menolong sesama manusia. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Saudara sekalian, bahwa kemudian apa yang kita lakukan itu sebagai wujud dari pertolongan kita kepada sesama manusia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda bahwa man qatalan nas fakanna ma qatalan nas jami'an wa man ahyan nas fakanna ma ahyan nas jami'ah. Siapa yang membunuh satu manusia maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, dan siapa yang menolong memberikan jalan hidup penghidupan kepada sesama maka dia seakan-akan memberikan penghidupan kepada semua orang. Maka sesungguhnya satu pertolongan yang kita berikan kepada para pasien adalah wujud dari kehendak hati kita untuk bisa memberikan penghidupan, kehidupan kepada kelanjutan hidup manusia. Dan oleh karena itu, sesungguhnya yang kita lakukan adalah satu kegiatan yang mulia. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya di depan kita adalah ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, selanjutnya, kalau kita melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah menolong, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan pula adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini maka kalau kita memposisikan dalam kerangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan adalah mengharapkan rahmat dari Allah, dan dengan itu pula maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Berarti, saudara sekalian, bahwa apa yang kita lakukan di satu sisi kita mencari nafkah dalam rangka berjihad di jalan Allah untuk memenuhi kehidupan keluarga kita, di sisi yang lain kita memberikan pertolongan kepada orang lain, itu juga dalam kerangka jihad fisabilillah untuk memberikan kehidupan kepada sesama manusia. Dan kemudian oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memposisikan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Dan kemudian Allah menjanjikan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Berlipatlah kemudian apa yang kita lakukan, berlipat kebaikan, berlipat derajat, dan berlipat pahala. Saudara sekalian, di sisi yang lain,
Ketika seorang yang bertugas berjihad di jalan Allah menolong orang lain, kemudian dia terpapar COVID dan kemudian meninggal dunia, maka meninggalnya adalah dalam keadaan syahid. Dari Sa'id bin Zaid yang meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi agamanya, maka dia adalah syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya, maka dia adalah syahid. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap apa yang akan yang kita dapati dari pekerjaan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, dan selanjutnya, maka kalau kita melihat lebih jauh, maka sesungguhnya kita sekalian ini tadi yang pertama kita mendapatkan derajat di hadapan Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kita mendapatkan rahmat dan ridho serta surga. Dalam surat 9 ayat 21 dikatakan Tuhan mereka menggembirakan kepada mereka dengan memberikan rahmat dan daripadanya keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Para karyawan yang sangat saya banggakan. Dan selanjutnya perlu kita ketahui bahwa di satu sisi kita melihat saudara-saudara kita yang terpapar COVID penuh dengan penderitaan. Mereka berada dalam kesendirian, mereka sepi, mereka berjuang sendiri menghadapi ganasnya COVID dengan nafas yang tersengal-sengal, dengan tenggorokan yang kering seperti ditusuk-tusuk. Kemudian mereka tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Ditambah lagi mereka tidak bisa dijenguk sanak keluarganya, maka lengkaplah penderitaan teman-teman kita yang terkena COVID. Tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya mereka sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka bersabar menerima qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya sakit itu menjadi kafarah sebagai penghapus dosa bagi sahabat-sahabat kita yang sedang terkena COVID. Oleh karena itu, maka perlu kita berikan kepada mereka nasihat-nasihat agar mereka tetap sabar, agar tetap tawakal, dan kemudian tetap menjalankan ibadah sholat. Perlu kita ingatkan waktu-waktu sholat kepada mereka, perlu kita berikan fasilitas untuk bisa mereka menjalankan sholat, dan lain sebagainya. Kemudian perlu kita sampaikan apa yang harus mereka baca, zikir-zikir yang bisa menguatkan hati mereka, dan kuatkan hati mereka, dan percayakan, yakinkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah sedang menyayangi mereka, Allah sedang mengampuni dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan mereka kuat dalam menghadapi perjuangan ujian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kemudian mereka mati, meninggal dunia karena COVID ini, perlu kita fahamkan bahwa mereka mati dalam keadaan syahid apabila mereka beriman dan mereka yakin terhadap qadar Allah apabila mereka bersabar. Dan itulah yang perlu kita sampaikan kepada mereka, jangan gusar, jangan ragu, dan jangan risau bahwa kalaupun nyawa mereka terdirgut oleh COVID ini, sesungguhnya mereka mati dalam keadaan syahid. Di satu sisi keluarga mereka susah, di satu sisi keluarga mereka sedih karena kematian mereka. Bahkan ketika mereka jenazahnya diantar, itu diantar dengan protokol COVID, kemudian keluarganya tidak bisa mengantar sampai liang lahat, saudara-saudara yang lain, sahabatnya tidak bisa mengantar sampai ke makam,
layaknya orang yang meninggal secara normal, tetapi sesungguhnya dia sedang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimasukkan dalam rahmat dan ridhonya, dan kemudian dimasukkan kepada mati syahid dan akan diantarkan bersama-sama para syuhada, para sholihin untuk berbahagia di sana. Maka di satu sisi kita perlu memberikan selamat bahagia kepada mereka yang meninggal karena COVID. Kita tahu bahwa mati syahid itu mahal harganya. Mati syahid itu sangat sulit karena orang harus maju perang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati syahid. Orang harus mempertahankan jiwanya, mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan darahnya untuk mati, sehingga dia matinya mati syahid. Sedangkan COVID ini, mereka memang harus berjuang dan mereka berat, tetapi kalau kemudian mereka berakhir dengan meninggal dunia, maka mati mereka adalah mati syahid. Maka saudara-saudara sekalian, perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang barangkali di titik-titik mereka akan berakhir, di titik-titik mereka, pada detik-detik mereka menghadapi kematian, perlu kita sampaikan, jangan risau, jangan gelisah, jangan susah. Karena sesungguhnya mereka meninggal dalam keadaan syahid, dan tidak ada pahala bagi yang syahid kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Terima kasih. Jazakallahu khairal khair. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala macam bala, dari wabah ini dan dari yang lain. Allah membukakan pintu rezeki kepada kita sekalian, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, menjaga dan membuka rahmat dan ridho-Nya kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.